Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, baca Al-Quran. Allah Akbar. Allahu Akbar. Oke, sudah sarapan apa belum ya hari ini? Sudah. Sudah? Umar udah sarapan belum, Umar? Sarapan roti ya, Umar Al-Faruq ya? Iya, itu lagi. Aku mandi, tapi aku lagi masih ngunyah. Ngantuk. Udah, aku habis mandi. Masih ngantuk. Itu suara apa itu? Hewan yang guguk gitu ya? Itu anjing tetangga. Berisik ada. Malam. Oh, berisik dong ayah saya kalau kamu lagi Zoom. Iya, sama juga kalau lagi pengen tidur atau jam main tuh. Kalau ada sepupu yang mau nginep pengen tidur, langsung. Tiba-tiba anjingnya gonggong. Iya. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting tetap fokus. Ngajinya, belajarnya, ibadahnya tetap fokus aja ya. Sekarang Ustadz buka dulu, kita buka dengan membaca doa, semoga kakak diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan ya di dalam PTS Tahfiz semester 1. Oke, nanti setelah berakhirnya PTS akan ada kejutan yang lain ya. Ustadz akan pilih beberapa yang terbaik ya. Untuk ini rahasia ya, masih rahasia, dirahasiakan. Oke, sekarang kita baca doa dulu, Kak. Yuk. Yang laki-laki kalau mau ambil peci dulu, boleh. Umar, kemarin Umar pakai peci tuh keren, Umar. Tapi jangan peci pramuka ya. Nah, Umar samping kanannya tuh ada cahaya, cahaya matahari ya itu. Silau. Iya. Is that in? Oke. Okay. Subhanallah, ganteng banget Umar. Ustadz punya foto sama Kakak Ibrahim. Karena dulu waktu kelas 3 Kak Ibrahim sekolah sama Ustadz ya. Tapi pas Umar belum masuk Citras Umarnya. Atau mungkin masih TK. Oke. Okay. Sudah? Fatih Ar-Rasyid masih ambil peci ya? Talita sama Dias nyalakan kameranya ya. Ustaz. Nah, kenapa? Ustaz. Ya, Hanza. Aku mau info, internet aku nggak stabil. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah sih lancar sih Kak ini. Mudah-mudahan lancar ya nanti ya. Semoga sudah lebih baik lagi sinyalnya. Tapi di Ustadz sekarang kelihatan kok bergerak, videonya bergerak, suaranya jelas ya. Oke, okay. Ada Kakak Nadifa. Wah, itu mau kemana itu Nadifa? Udah di mobil aja pagi-pagi. Nadifa sama bundanya itu ya. Wah, Ustadznya nggak diajak, nggak pernah ngajak Ustadznya nih Nadifa kalau jalan-jalan. Wah, nggak bilang-bilang kalau mau pergi nih. Hah? Nadifa? Apa tuh? Oke, nggak apa-apa. Fokus ya, Nadifa ya. Oke, sekarang... Nadifa, kamu jalan-jalan kemana? Ke stasiun. Ke stadion, mau ngapain ke stadion? Mau jogging. Oke, okay. Kakak, fokus dulu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Nadifa masih fokus ya. Bentar. Oke, sekarang kita baca doa dulu. Nanti setelah baca doa seperti kemarin, mengambil penutup mata, ya. Siap ya? Oke, tapi nanti bersabar. Kita baca doa dulu. Tetap tenang. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Dimulai dari membaca surah Al-Fatihah.
Yuk Fatih duduk lagi kayak tadi Fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga berkah ya yang kakak berdoa. Karena itu artinya sangat bagus kak, arti doanya. Kan yang Ustaz pernah. Ya. Kenapa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Ada yang Ustaz pernah kirim yang doa itu loh. Ada Arab sama tulisan Arab sama tulisan Indonesianya. Nanti baca ya. Itu doanya luar biasa. Ada doa kedua orang tua. Doa kita minta sama Allah ya. Untuk dekat sama Al-Quran ya. Banyak doanya. Okay. Ustaz Manhas lagi pakai filter ya? Enggak. Bukan filter. Ini lihat Ustaz geser ya. Di background ya. Lagi pakai background ya. Ini ada Ustaz ganteng di sini. Ya, jadi sudah kameranya. Okay. Ini lihat ada Ustaz. Oh iya tuh bener tuh. Ya kan pakai surban Ustaznya. Kan kelihatan. Ustaz kamu tiduran. Jadi sekarang Ustaznya tiduran. Enggak usah cuma geser aja. Oke. Oke, sekarang kakak siapkan dulu penutup matanya ya. Udah? Itu Omar mau ambil dulu. Nadifa apa juga ya. Itu masker. Ya Allah, ditutupin masker mukanya. Dias. Ayesha juga, ayo cari dulu Ayesha. Cari yang ada bisa buat penutup. Oke. Kanza udah? IDK. Maher juga udah? IDK. Ustaz. Ustaz, teman aku punya kucing 13. Astagfirullahaladzim. Parah. Aku pernah nonton YouTube ada ibu-ibu atau nenek-nenek punya 800 kucing. Terus dia ya, ada. Aku pernah ngeliatnya ya. Di berita. Bukan, aku nontonnya di YouTube Nas Daily dan sekarang aku nyari penonton. Oke. Silakan nanti dulu, Kak. Fokus ya. Nah, setelah ini kita baca surah Az-Zalzalah bersama-sama dulu ya. Ada yang mirip-mirip yauma idzin tuhadditsu akhbaraha yauma idzi yasdurun nasu ya. Kemudian yang udah mirip hafal, lagi. Aku udah hafal. Apa famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oh, enggak tahu yang lain jadi pakai. Dan wamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Oke, siap. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Dari ta'awuz basmalah surah Az-Zalzalah 8 ayat dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ida zul zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha asqalal insanu ma laha yawmaha tuhadithu akhbaraha bi annaka awqala laha yawma idhin Oke, alhamdulillah. Ada dua yang belum hadir. Fatih sama siapa yang belum hadir, Kak? Enggak tahu. Sama Gendis ya? Gendis sama Fatih ya, belum hadir. Oke, sekarang kakak mute suaranya. Nanti ketika ada temannya yang sudah baca, nggak boleh ngobrol ya. Kakak dengarkan aja. Jangan nyalakan suaranya ya. Jadi yang Ustadz tunjuk aja. Oke, sekarang siap. Ustadz akan pilih yang pertama. Adalah ciri-cirinya. Memakai peci warna putih dan di belakangnya ada kursi sofa. Oke, coba lihat ke belakang ada siapa itu. Kursi sofa di belakangnya. Ayo. Wah, dia lagi makan roti. Umar, nah, Umar nggak boleh makan dong, kan kita udah mulai doa. Ustadz Pin, ah kamu ya. Nih, kamu baca sekarang. Baca surah Az-Zalzalah. Pakai peci warna abu-abu, masker putih, di belakangnya ada kursi sofa. Oke. Sudah siap? Siap. Masih ada rotinya nggak itu di mulut kamu? Masih ngunyah-ngunyah roti nggak? Nggak boleh ngunyah ya kalau pas lagi baca Quran. Tuh, masih ngunyah itu. Dihabiskan dulu. Lapar ya kamu ya? Belum sarapan. Ketahuan lapar. Iya, itu ditelan dulu rotinya. Udah? Udah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yaumaidzin yasdurun nasu astatal liyarau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke, alhamdulillah lancar ya. Sebentar, Az-Zalzalah. Yang pertama tadi Umar ya. Alhamdulillah nggak ada yang salah, Kak. Bagus. Oke. Oke. Nggak sia-sia ya makan roti. Makan roti dulu, akhirnya lancar hafalannya. Wah, keren. Roti ajaib ya. Roti ajaib. Langsung lancar hafalannya. Sekarang, ayo, sekarang yang kedua Ustaz pilih yang pakai jilbab. Ya, berjilbab. Atau berkerudung, sama aja. Berkerudung biru, semuanya biru ya. Tapi iya, ada ciri-ciri yang lain. Ciri-cirinya adalah yang di belakangnya ada gambar tenda. Ya, Talita. Ada lagi camping ya, itu ya. Enggak, itu background anime. Iya, itu lagi camping, ada tendanya. Itu anime. Ini kita pakai masker. Background pramuka. Background pramuka itu, ayo. Bukan anime.
Ya, sekarang dimulai dari Taus, jangan sampai ada yang ketukar ya ayatnya ya. Kakak yang kurang lancar dilancarin dulu yang lain. Biar nilainya 90 semua ya. Ya. Ustadz pin dulu ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Zulzilatil ardhi akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma izin tuhadisu ahbaroha bi anna rabbaka awha laha yauma izin yasburun nasu astatan liyurau amalahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oke, alhamdulillah. Huruf ro-nya langsung masuk. Zarro, ya. Jangan zarro, tapi zarro, gitu ya. Ro-nya tasdid. Ya, alhamdulillah lancar, Talita. Berikutnya, yang ketiga adalah... yang ketiga laki-laki ya, selang-seling ya. Oke, selang-seling. Pakai peci, pastinya. Pakai peci yang di... belakangnya ada kursi di belakangnya. Kursinya warna hitam ya. Oke, siapakah dia? Dia adalah Umar sekarang. Omar. Kursi Omar, Omar. Omar. Ya. Iya, mantap. Untung udah. Kakak kok mute jadinya? Ayo. Kakak mute. Nah, sudah. Untung ada ini ya. Ada ayah Omar ya. Bisa bantuin. Ya, sekarang dari Taus ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yashdurun nasu astatan liyurau a'malahum fa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah, barakallah. Sudah selesai ya, boleh dibuka lagi kak ya. Sekarang yang keempat, pakai jilbab, ciri-ciri. Oke, pakai jilbab warna biru ya, seperti biasa, warna biru. Dan di belakangnya ada apa ya belakangnya? Ada laut di belakangnya. Keisha. Keisha, itu laut ya. Tapi ada jembatannya ya. Juga. Ada iya, laut dan jembatan. Saya bilang, jembatan apa itu ya? Itu jembatan Suramadu bukan? Jembatan Suramadu, Surabaya dan Madura, bukan? Bukan. Oh. Aku ada bilang itu kayaknya itu kayaknya atau di Amerika. Oh, jadi pengen jalan-jalan nih ke Jawa Timur. Yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi. Mana Kesia? Left. Kok left? Aku lift sih. Iya benar lift. Apa jangan-jangan kepencet Ustadz ya? Remove, jangan-jangan. Tadi kan Ustadz mau pin. Apa jangan-jangan kepencet remove ya? Ya Ustadz deh. Enggak kak, kalau Ustadz pin. Nih sebentar ya.
Enggak ke-remove kok. Kalau pin kenapa atau dia kepencet kayaknya? Nih, oke, saya masuk lagi. Kalau di sini kan pin tulisannya ya. Kalau klik yang tanda titik 3, pin di atasnya ada chat, di bawahnya ada rename. Enggak sih, enggak ke-remove. Keisha, silakan. Nah, Ustaz pin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum famayya ma miskola zarratin khairayyarah wa may ya'ma miskola zarratin syarrayyarah. Oke, alhamdulillah. Keisha, tadi ada yang gak dengung dibaca dengung. Yang ayat 7 kan lazarratin khairayyarah. Kenapa dibaca dengung tadi kho-nya? Keisha, sayang sekali nih. Lazar yang ayat 7 enggak dengung, lazar watin khayra yarah gitu kan, tanwin bertemu kho dibacanya jelas. Kalau yang ayat terakhir baru tanwin bertemu shin bacanya dengung ya. Enggak boleh salah satu ya? Jadi salah satu deh Keisha. Sama ya, kasih nilai 90. Diturunin ya. Diturunin jadinya, enggak apa-apa ya. Oke, 88 untuk. Jadi kan ada 3 penilaian. Tartil, fasoha sama pemahaman materi ya. Termasuk pengucapan huruf itu fasoha. Kalau hurufnya ada yang salah pengucapannya, tha dan shin mirip atau tertukar, berarti bisa minus ya. Jadi ada 3 komponen penilaiannya, ada 3 poin. 90, 88, 90. Ada 90, 90, 90. Tapi bagus kok, masih bagus. Kan yang penting nggak remedial, nggak di bawah 70 ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang yang berikutnya, yang kelima, laki-laki. Dia pakai peci. Pecinya warna apa ya kira-kira? Pecinya warna hitam. Di belakangnya ada hiasan dinding. Aku tahu Maher kali. Aku tahu. Fatih. Itu topi. Fatih. Ini topi putih ya. Topinya lucu banget itu. Topi Rusia itu. Katanya topi hitam. Nggak apa-apa, yuk. Oke. Ustaz punya topi begitu? Peci ya, pecinya bisa panjang. Bisa kayak... Ini orang Pakistan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Faqalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Bi anna rabbaka awhala yawma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ulang yang terakhir coba. Wamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kakak bukan syairoy. Iya, bukan syairoy, enggak ada ya sukunnya. Sayang sekali Fatih juga nih, ada yang ada yang dikit aja, sikit saja. Kalau kata orang Melayu, orang Malaysia, sikit aja, tapi bolehlah. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih bagus kok nilainya. K,
Kan ada 90-90 ya. 88-90-90 ya. Oke, sekarang yang keenam. Perempuan ya. Ciri-cirinya dia seorang perempuan ya. Dia berasal dari Indonesia pastinya ya. Indonesia. Nah, dia sedang senyum-senyum, teman-teman. Nah, sedang senyum-senyum tuh. Kanza kali muka dia. Kanza, betul sekali. Ah, benar. Dapat hadiah nggak, Dias? Betul jawabannya. Benar mulu dari tadi aku jawab. Dari tadi. Masa, Dias? Oke, kakak Kanza betul ya. Tadi senyum-senyum kakak Kanzanya ya. Oke, sekarang dari Taus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zuzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma izin tuhadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yasdurun nasu ashtatal liru amalahum famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillahizim. Barakallah. Ya, lancar ya. Boleh senyum lagi. Ya. Tadi sebelum dipilih kan senyum, setelah dipilih senyum ya. Oke. Sekarang yang ketujuh ya, yang ketujuh laki-laki. Dia ciri-cirinya pakai peci. Nah, siapa ya kira-kira ya? Peci warna putih. Di belakangnya ada apa ya? Di belakangnya ada tembakan warna oranye, ada tembak mainan tembakan. Yes. Yes. Wah, keren itu tembakannya ya. Itu tembakan air atau tembakan karet? Kan kalau gitu kan aku kan ada di kasur. Tembakan karet atau tembakan air itu? Tidak aja, tembakan karet. Tembakan air ya, boy. Air lah. Tembakan, wah, langsung mau ditembak, Ustaz. Jangan. Jangan tembak, Ustaz. Enggak. Jangan tembak aku. Oke, yuk. Dibuka dong maskernya. Iya karena semua itu. Dah. Sampai ketutup semua. Kedengeran enggak suara aku? Kedengeran, jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha fa qalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatal lirau'u lahum wa may ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah keren. Tembakannya buat Ustaz aja gimana tembakannya? Boleh nggak? Buat itu Ustaz nerf. Aja? Boleh ya? Temen abang aku punya banyak nerf mirip tuh. Nah, sekarang datang aja ke rumah Ustaz. Aku aja nggak ada aja yang tahu rumah kamu di mana. Sama juga kasih COVID. Silent, keep silent. Sekarang yang ke-8, kita belum selesai PTS-nya. Nanti kita boleh tebak-tebakan kalau udah selesai. Ya, tapi nanti kita ada tilawah ya. Ada tilawah, tapi ada bolehlah tebak-tebakan satu atau dua kali, nggak apa-apa ya. Sekarang berikutnya perempuan. Nah, dia sedang ngapain ya? Dia sedang duduk di kursi warna merah ya.
Siapa? Itu siapa? Siapa duduk di kursi warna merah? Nadifa. Nadifa, silakan. Itu sofa. Kursi. Iya, di kursi warna merah. Kan di kursi itu, Ustaz. Wah, merah juga maskernya warna merah. Sumpah, mewah banget rumahnya, Ustaz. Ya. Ah, Nadifa udah sampai rumah. Udah sampai rumah, Kak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatal yurau a'malahum samai ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Alhamdulillah, lancar sekali. Alhamdulillah. Tuh disayang sama ayahnya tuh ya. Senyum dong Nadifa, senyumnya mana senyumnya? Ah, senyumnya kok begitu cemberlut? Udah punya rewa. Ah, udah senyum ya. Makanya nah. Senyuman mewah, kasur mewah. Maskernya merah, ya serba merah pokoknya. Suka warna merah nih. Serba merah, Nadifa merah. Ya. Kakak, sekarang usah pilih yang berikutnya ya. Yang berikutnya laki-laki tinggal tersisa dua ya. Yang tadi ciri-cirinya adalah yang ketika Nadifa baca dia menguap. Yang menguap tadi ketika Nadifa sedang baca. Ada yang lihat tadi ada yang menguap? Ah, gitu menguapnya. Wah. Siapa? Apakah Fatih Ariski atau Maher? Fatih kayaknya. Salah. Kali ini jawaban dia salah. Maher ya. Maher. Tadi ketahuan Ustadz pas Nadifa baca, kan Ustadz pintu Nadifa. Di atasnya kan kelihatan ya kakak yang lain. Wah, ada yang lagi nguap. Oke, berarti Maher yang sedang nguap. Dan nggak ditutup pula nguapnya. Kalau ada nyamuk masuk gimana? Ada nyamuk masuk ke mulut. Iya, ada setan masuk. Ya setannya masuk ya kalau di hadis ya. Nanti kalau setannya masuk tinggal baca auzubillah udah. Selesai. Ya ini Maher kemasukan itu enggak kira-kira. Kakak kemasukan enggak? Oke, coba baca dulu biar hilang setannya ya. 1 2 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idhi yasdurun nasu ashtatal liuraw a'malahum famay ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wamay ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Oke. Mantap, Maher, boleh dibuka lagi. Senyum, jangan lupa Alarik. Dipanggil Alarik aja gimana, Alarik? Oke, suka Satria Baja Hitam ya, Kakak ya? Satria Kamen Baja Rider, MC. Wah, Kamen Rider. Satria Baja Hitam. Dulu Ustaz, pernah nonton. Apaan tuh Satria Baja Hitam, Ustaz? Ustaz juga suka kartun juga waktu itu ya. Pokemon, Digimon. Oh, aku juga tahu Pokemon. Nah, kalau kartun itu enggak cuma anak-anak. Yang Pikachu banget kan. Pokemon ada Pikachu. Oke,
Nanti lagi ya kita lanjut ngobrol. Nah, aku juga suka kartun. Oke, sekarang tapi waktu itu Kak, kalau sekarang nggak terlalu nonton gitu. Cuma waktu itu suka. Sekarang Ustaz pilih yang sedang perempuan ya, ciri-cirinya dia sedang menaruh wajahnya di tangannya. Zarin. Zarin. Zarin ngantuk nggak? Iya. Aku udah lihat Zarin tadi. Nah, pakai penutup dulu. Nah, Zarin, adiknya Mumtaz ya, adiknya Kak. Itu ketutupan semua. Kemudian dari belakangnya. Oke, sudah. Yuk, dari tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Terus krik krik krik. Jauh. Ulang lagi. Akan enggak boleh ada yang bantuin ya. Zilzalatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bukan. Bukan itu lanjutannya. Wah. Kakak enggak boleh kasih tahu. Iya, enggak boleh kasih tahu Fatih, biar dia mencahin sendiri. Jangan mute, jangan unmute ya yang lain ya. Biar Zarin ingat-ingat sendiri. Karena kan Ustaz sudah infokan kemarin azal-zalah gitu. Ayo Zarin fokus, ingat-ingat dulu ya. Iya, Zarin dengerin yang tadi baca. Oke, ulang sekali lagi. Iza zulzilatil. Zarin ulang. Iza zulzilatil adu zilzalaha. Wa khuyatil adu askolaha. Ya. Baru 2 ayat, Kakak. Masih kurang 6 ayat lagi. Satu, dua, sampai lima ya, tiga, empat, lima, sayang sekali Zarin. Kenapa lupa? Kenapa Zarin kok bisa lupa? Padahal gampang loh, azal-azalah. Oh my easy. Oke, apa tadi lanjutannya? Kan teman-teman kamu tak baca. Okay, harusnya lancar. Ya? Oke, apalagi Zarin ditunjuknya yang ke-10. Ya, didengerin. Oke, harusnya ini bisa ya. Berarti nggak maksimal nih Zarin nilainya. Ya. Anjlok nilainya. Langsung turun drastis nilainya. Nilainya cuma 20. Cuma 2 ayat nah. Zarin tadi. Oke, sekarang. Iya, cuma 20. Pilih yang di belakangnya ada rumah makan. Oh, ada rumah makan ya. Padang ya. Itu Padang ya, Fatih? Fatih Ar-Rizki. Fatih sering di situ ya, Zoom-nya ya? Ya lah, setiap hari aku di bawah. Soalnya di atas nggak ada internet. Oh, gitu. Tapi ya. Jangan di Padang. Padang. Nanti makannya juga di Padang. Ini restoran ya, namanya Padang. Wah, enak dong itu. Iya. Iya, Fatih yang punya restorannya. Pantesan di Jakarta. Oke, yuk. Aku pengen ke situ tapi enggak jadi mulu. Emang alamatnya di mana itu alamatnya? Oh, alamat. Oke, nanti ya. Sekarang PTS dulu. 1 2 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka akhalaha. Ulang.
Bianna. Bianna rabbaka awharaha. Yawma idhi yasdurun nasu astatan lirawu a'malahum. Faman ya'mal miskola dharwatin khairayra. Waman ya'mal miskola dharwatin syarrayra. Alhamdulillah, hampir aja tadi ya, hampir ada yang keserimpet dikit ya. Oke, sekarang yang ke-12. Yang ke-12 siapa ya kira-kira? Yang laki-lakinya udah habis. Berarti yang nggak hadir Gendis ya, Gendis. Oke, berarti Ustadz pilih yang pakai headset. Yang pakai headset tuh, lagi senyum dia. Yang pakai headset dan di belakangnya ada yang seperti Ustadz pegang. Ada ini. Ayesha. Oke, Ayesha. Itu tapi itu sebenarnya bantalnya punya abang aku. Iya, nggak apa-apa kan Ustadz nggak bilang itu punya siapa. Yang penting di belakangnya ada ini maksudnya. Yang kayak Ustadz pegang. Yang pakai topi kemarin lagi. Nah, Taklim Anak Soleh SDIT Citra Azahra 2020-2021. Iya, aku nggak cuma itu. Ustadz, aku ya. Punya bantal sapi. Aku punya. Everyone have. Oke, silakan Ayesha. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin yashdurun nasu ashdaha. Bukan itu. Lanjutannya. Yawma idzin yashdurun. Bukan itu, Kak, yang satunya. Jangan dibuka. Ditutup aja. Ulang lagi sekali lagi dari ayat pertama ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin yashduru. Bukan yang itu. Ayo, tadi kan Ustaz sudah mengingatkan kakak ya di awal ya, hati-hati ada dua yauma izi ya, jangan sampai ketukar. Iya. Apa berarti lanjutannya? Bukan yauma izi yasdurun, lanjutannya, yang satunya lagi. Tapi nggak boleh kasih tahu ya yang lain ya, kita diam aja. Ayo, apa? Ayasya, tuh Talita senyum-senyum tuh Talita. Tapi kan kita lagi ujian, jadi nggak boleh dikasih tahu ya. Kecuali pengen lagi. Pengen ngasih tahu, tapi nanti nggak boleh. Ya, karena kita bukan pembelajaran biasa. Ini sudah ujian tengah semester. Kalau nggak bisa, ya udah nilainya apa adanya ya. Berarti nanti kalau nggak bisa tinggal kelas dong? Belum, kan ini masih setengah semester, Kak. Ayo, apa? Oh, masa aku bilang kalau salah nanti tinggal sekolah. Oke, yuk kita dengarkan lagi Ayesha. Ayesha, apa lanjutannya? Makanya tadi kakak tuh harusnya lancarin. Misalkan bilang, yang kakak kira-kira kurang lancar, lancarin dulu sebelum Ustadz pilih. Ayo. Ayesha lupa. Sudah menyerah Ayesha? Lupa ya. Ya, tapi kemarin nafalnya sama Ibi, yauma idzi yasdurun. Iya, itu juga ada. Tapi yang tadi Ayesha baca, lanjutannya bukan yang itu, yang satunya dulu. Atau mau sekali lagi, usah kasih kesempatan sekali, ulang dari ayat 1 ya. Tutup lagi wajahnya. Satu. Ayo Ayesha tutup dulu. Ayo dikasih kesempatan sekali lagi biar nilainya. Enggak, coba sekali lagi ditutup lagi matanya. Coba, siapa tahu lancar habis ini ya. Coba 1 2 3. Iza. Dari ayat 1 ulang lagi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yashdurun nasu ashtatan li yurau a'malahum
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, betul nggak teman-teman? Roy. Hey. Betul ya. Oke, itu Aisyah akhirnya suruh Ustaz. Benar, akhirnya. Akhirnya bisa kan? Akhirnya. Benar, benar, benar. Tapi tetap nilainya nggak maksimal ya. Karena kan udah disuruh ulang 3 kali ya. Berarti nilainya sudah berkurang tapi. Oke, Zarin mau coba nggak? Kasih kesempatan nggak untuk Zarin? Coba Zarin nyalakan suaranya. Okay. Oke, Zarin tutup lagi, coba ditutup matanya. Usah kasih kesempatan sekali lagi ya, biar nilainya nggak remedial. Baik kan Ustaz? Kurang baik apa coba? Suruh ulang lagi. Ayo, gak ada yang dari kelas Ustaz Afif apa? Harusnya sih nggak boleh ulang. Yuk, sekarang 1, 2, 3. Dari Bismillah lagi. Bismillah. Zarin. Kan Bu Zarin bisa akhirnya ya, nggak apa-apa, nggak usah pakai filter ya, nggak usah pakai background itu, biar nah gini aja bagus tuh, kelihatan terang ya, nah gitu. Oke, sudah. Oke, ini ada Gendis baru masuk, kenapa terlambat Gendis? Sudah jam 8, sudah hampir selesai Zoom-nya, kenapa terlambat Gendis? Triana, ayo katakan sesuatu, Gendis. Ayo katakan sesuatu kak. Kenapa? Kenapa? Sudah jam 8 kakak. Gendis, Gendisnya ngeliatin aja. Kenapa? Usah tanya beneran. Usah nggak marah. Usah nggak suka marah. Yuk. Kenapa Ustaz? Biar tahu aja. Apakah lupa jadwalnya atau kakak internetnya ada masalah di internetnya atau apa? Biar ketahuan apa alasannya. Ini Ustaz bisa catat. Kenapa Gendis? Gendis? Ih, Gendisnya malu tuh. Kenapa kak? Nggak apa-apa. Apa adanya aja, bilang aja. Kenapa? Karena hampir sejam terlambatnya. Gendis. Ini Gendisnya lihat bundanya ya. Kenapa, Kak? Ayo. Setelah ini kita mau vaksin. Udah, Gendis baca aja ya. Jadi nanti boleh WhatsApp Ustadz ya, terlambatnya kenapa. Enggak sekarang, pas Zoom. Nah, sekarang ujian aja, PTS, Surah Az-Zalzalah. Sudah siap ya, Gendis? Dimulai dari ta'awudz ya. Nanti boleh sampaikan ke Ustadz WhatsApp aja Japri ya. Terlambatnya kenapa? Oke, silakan dari ta'awudz. Wudu ditutup ya matanya. Pakai penutup kayak kemarin, kayak hari Rabu. Penutup mata, masker atau buat penutup mata. Darinya kenapa ngambek, Ustadz? Enggak. Cuma mungkin nanti WhatsApp aja untuk terlambatnya kenapa? Sudah Gendis. Oke, tadi Zarin alhamdulillah ya, Kakak Zarin akhirnya bisa tadi. Tapi nilainya
nggak sempurna gitu ya. Karena tadi kan kesempatan yang berikutnya. Oke, sudah Gendis baca dari Taus ya. Surah Az-Zalzalah. Mana? Penutup matanya mana? Nah, ditutup dulu. Oke, sudah. Yuk, dari Taus 1 2 3. A'udzu. Darinya kok lama? Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Yawma izi tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awalaha. Yawma izi yasturun nasu ashatan liyurau ahmalahum. Amai ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bukan? Ulang, famai. Amai ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, bukan Kak. Bukan yang itu ayat 7-nya. Coba. Famai. Apa? Ingat-ingat. Apa? Kan ada 8 ayat. Ayat 7 dan 8 mirip. Kalau ayat 7 apa bunyinya? Famai. Ulang lagi coba. Famai. Coba Genis. Famai. Ayo fokus. Lihat ke kamera aja. Famai ya'mal. Menghadap ke kamera, famai. Ayo apa Kak? Ayo lebih cepat karena kita mau tahsin setelah ini ya. Ayo. Bisa hitung sampai 5, 1, 2, 3. 4 5. Oke, berarti belum selesai ya Gendis. Oke, Gendis boleh dibuka penutupnya sudah. Oke, lancarkan lagi ya. Tadi harusnya famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dulu, bukan syarayaro ayat 7-nya. Oke, sekarang Kakak boleh minum dulu, setelah itu kita nanti baca Quran ya, estafet, tapi enggak lama-lama ya. Besok baru lama hari Jumat insyaallah pembelajaran biasa ya. Habis ngaji kita, itu Ustaz tebak-tebakan. Iya, ada tebak-tebakan. Tapi kita ngaji dulu ya. Kakak, terakhir yang hari. Ngaji is the best. Nggak ada yang nandingin. Oke. Kakak lanjutan bacaan masing-masing ya. Yang juz 4, juz 4. Yang juz 1, silakan dibuka halaman masing-masing. Kalau Dias sama Nadifa, juz 1 sama ya. Halaman berapa? Ustadz Manhaj, Ustadz Manhaj, aku mau izin ngambil. Quran, boleh ambil Quran ya. Oke, alhamdulillah kakak sudah selesai PTS tahfiznya. Ada yang maksimal, ada yang kurang maksimal ya. Karena lupa atau karena salah didengungnya atau tertukar ayatnya. Ya.
Jadi lebih dilancarkan lagi ya hafalannya. Karena nanti akan semakin panjang al-bayyinah ya, nanti ada al-alaq juga, al-lail, asy-syams ya, mulai panjang-panjang nanti ke depannya. Oke, sudah. Sekarang yang juz 4 dulu. Khanza, Maher, Talita, Keisha, Ayesha, Fatih, Ar-Rasyid, Zarin. Yang juz 4 dulu ya. Oke, terakhir halaman berapa, Kak? Terakhir, masih ingat? Ustaz juga ada sih di catatan itu. Yang kemarin terakhir, tanggal 10 September. Yang terakhir kemarin, pembelajaran 10 September ya. Yang kemarin sampai 154. 154? Oh iya, Ustaz ingat halaman 70 sekarang ya. Sekarang halaman 70 masih. Oke, terakhir ayat 154, sekarang 155 ya. Oke, dibuka Al-Qur'annya. Kalau yang lain juz 1 buka juga ya. Sudah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumusyaitanu biba'di ma kasabu walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwanihim وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Kakak bacanya langsung berdua aja ya, berdua karena tinggal 10 menit. Nah, mudah-mudahan nanti masih ada waktu sedikit untuk bentar. Sekarang yang pertama saya sama Keisha. Apa? Disini. Tanya. Hanza dan Hanza dan Keisha. Ustaz tadi kenapa, Ustaz? Itu mungkin kabel-kabel kameranya mungkin. Oke, sekarang Keisha dan Hanza udah. Nah, sekarang baca ayat 155. 1 2 3. Oke, lancar, bagus. Sekarang Maher bareng sama Fatih Ar-Rasyid ya. Nyalakan suaranya. Satu lagi Omar. Biar bertiga kakak. Oke. Omar beda ya, maaf. Fatih sama Maher. Oke, Omar nanti juz 1 ya. Maher sama Fatih. Ayat 156 ya. Jangan buru-buru, jangan balapan bacanya. Bacanya yang tartil, yang bagus ya, panjang pendeknya dengungnya. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwani wa qalu liikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma ma wa ma qulu
liyaj'alallahu dzalika hasratan wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir wallahu yuhyi bukan yuhyi ya wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Oke, sudah. Ya, sekarang yang berikutnya Aisyah bareng sama Talita. Aisyah bareng sama Talita ayat 157 ya. Satu, ayat Aisyah 1 2 3. Sebentar. Qutiltum fi sabilillahi aw muttum maghfiratun min Allahi. Lamaghfiratun minallahi wa rahmatuhu khairun mimma yaj'amun. Oke. Okay. Nah, sekarang Zarin sendiri ya berarti ya. Zarin baca ayat yang barusan ya 157. Jadi hari ini kakak sampai 3 ayat dulu ya. Jadi besok insya Allah hari Jumat mulai halaman 71 ya. 71 besok. Sekarang Zarin wala in qutiltum yang paling bawah. Wala in muttum aw qutiltum lillahi tuhsaun. Oke, sudah. Sekarang yang juz 1 Umar, Fatih, Ariski ya. Siap? Umar, Fatih, Ariski. Oke, sekarang terakhir kakak ayat berapa? Oke, halaman 10 bukan kak terakhir. Oke, halaman 20 ya terakhir kak halaman 20 ayat 131. Sekarang ayat 132 halaman 20 ya berarti. Oke, bacanya kakak langsung bareng-bareng aja bertiga ya. Umar sama Fatih bacanya bareng. Ayat 132 Ustaz enggak contohin ya biar waktunya cukup. Bacanya 2 ayat. 3 ayat aja sampai bawah ya. Wa wasso biha Ibrahimu itu. Fatih siap? Halaman 20 ayat 132 sampai 134. Baca 3 ayat bareng. 1 2 3. Tilka ummatun qad khalat lahum ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
Oke, sekarang Dias dan Nadifa. Nadifa ada? Nadifa? Nadifa, nyalakan kameranya. Nah, Nadifa, terakhir ayat berapa? Halaman berapa, Ustaz? Oke, kakak ingat nggak ayat ditandain nggak? Ustaz harus buka dulu ya. Buka ininya, catatannya waktu itu. Oke, terakhir ayat 22 halaman halaman 4. Kakak buka halaman 4. Ya, halaman 4 nah, baca. Itu mah udah aku tandain. Nadifa sama Dias bareng ya bacanya. Allazi ja'ala lakumul ardo. 1 2 3. Ayat 22. Yang mana yang mana? Ayat 22. Berapa? Halaman ayat 4 berapa? Ayat 22 allazi ja'ala lakumul ardo. Oh iya iya iya. Oke. Okay. Satu dari Ta'awudz 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a. Bacanya kalau hamzah fathah binaa'a. Ustad, Ustad, bentar deh Ustad. Ayo, waktunya tinggal sedikit loh, tinggal 1 menit. Kenapa? Ustad, Ustad, aku nggak tahu halaman berapa Ustad. Halaman 4, tadi udah dikasih tahu halaman 4. Ini halaman 4. Ayat ya. 22, ayat 22. 22. Ini nggak keburu. Kakak nggak keburu tebak-tebakan, nggak apa-apa ya, besok aja. Ya, baca ayat 22. Allazi ja'ala lakumul ardo. 1, 2, 3, ayo, segera. Nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Oke, sudah? Pak, sampai ya, situ ya. Nadifa sama dia sampai situ dulu. Tandain ya, sampai shadiqin. Terima kasih. Oke, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.